pelan-pelan aja, Pak. Kita bisa masuk, tidak bisa, bukan karena aplikasi, tapi karena aplikasi itu ditawar. Ada yang nawar juga, bagaimana Pak kalau 26 tahun, si ATS yang ada di Indonesia ini, selain yang 8,2 tadi, atau itu kecil per wanita. Nah, saya bangga kenapa Bu Afi ini ternyata benar, orang yang amanah, kalau hanya sekedar melaksanakan program, rata-rata biasanya Bu Anita, Bapak Ibu semuanya, itu kalau ditawarin, oh iya, nggak ditawarin. Saat ini adalah penganggur-penganggur yang tercatat secara nasional. Sebentar lagi insya Allah bukan jadi penganggur ya, sebentar lagi nanti akan jadi apa itu pekerja yang profesional di bidang perhotelan. Nah ini. Yang perlu ditanamkan pada mereka itu satu, mereka harus mencintai bidang pekerjaannya dulu. Itu yang kita tanamkan. Mereka harus benar-benar mencintai bidangnya. Tahu apa sih bidang pekerjaan saya ini apa? Itu yang pertama. Yang kedua, mereka benar-benar punya komitmen bahwa mereka memang ingin jadi orang sukses. Gitu loh, ingin merubah nasib. Gitu. Mereka enggak itu, ya pasti mereka tidak kuat ya, karena saya tahu betul untuk magang di perhotelan dengan standar iduka kami itu berat. Karena iduka kami itu memang hotel bintang 5, jadi itu berat, bukan hotel-hotel yang sifat levelnya di bawah itu, berat itu. Nah itu salah satu yang tanda, sehingga kami tadi mengatakan bahwa pembelajaran kami bukan hanya sekedar vokasi, tapi ada soft skill-nya. Kami tahu bahwa ada bidang bahasa yang harus mereka persiapkan juga seperti itu. Jadi memang kompleks banget itu, Mas, tempat. Jadi sebenarnya kalau dari pemerintah itu kita sudah ada upaya untuk melindungi atau memberikan trust kepada ini nggih, masyarakat supaya ini LKP tertentu ini sebenarnya ini. Nah, kita ada namanya izin operasional. Nah, itu salah satu usaha kita untuk apa ya, memberikan kepercayaan bahwa ini loh LKP yang sudah kita berikan izin operasional, itu artinya sudah melalui seleksi dari kami, dari pemerintah kota, dalam ini melalui dinas pendidikan dan dinas perizinan. Seperti itu, sebenarnya kita sudah berupaya seperti itu.